Nggak tahu mas, coba diputerin atu-atu. Yaudah. Coba kamu panggil. Bule, Pak Le. Hei, kalian nyari apa? Pak Le di sini sama bule. Iya betul, bule di sini. Oh, bule sama Pak Le di situ taunya. Iya, kita tadi tahu mobil kalian lewat. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, apa sih? Ini mas, di mana sih? Palik sama bule? Gak tahu. Kamu sih minta parkir di situ. Harusnya kita parkir di atas. Kita cari di atas. Ya udahlah mas, kalau enggak itu ambil aja lagi mobilnya. Enggak. Mendingan kita jalan kaki aja. Enggak mau mas. Buset. Lah terus kalau enggak mau kita gimana? Ya udah mas, kita ambil mobilnya, kita putar ke atas. Ya kita kan dari atas pin tadi. Terus gimana? Ya udah. Kamu mah. Yaudah kalau gitu. Mas mau ambil mobil dulu. Mas. Apa? Jangan ambil. Terus kenapa? Iya mas, jangan ngambil. Kita jalan kaki aja. Beneran jalan kaki? Oke deh, ayo. Maksudnya jalan kaki ke situ. Ntar Ipin di atas. Yaudah. Biarin aja mas tinggalin. Mas, gak mau. Tungguin. Kamu mah, maunya aja enak. Ayo cepetan. Ya mas, ya sabar atuh. Ini juga Pak Lema bule dicariin. Mana sih? Orang di depan rumah gak ada orang. Yaudah mas, sabar mas, coba kita cari ke atas. Yaudah, ya. Kamu juga. Jalan kaki kenapa? Kita lagi bawa Bugatti terkeren nih. Yaelah mas. Masa sih gak bisa? Mobil mahal-mahal, mobil kece-kece, gak bisa jalan di itu. Di apa? Di jalanan yang tanah. Ya bisa, tapi sayang Pin. Mas, emang beli mobil buat disayang-sayang? Beli mobil buat dipakai tahu. Yaudah, ya. Nih, kita udah nyampe atas. Bentar. Setahunya mas, gak rata nih. Kita bisa aja parkir di situ doang. Gak apa-apa mas, dicoba aja. Aduh, ini ceper banget ini. Kasian ntar mobilnya lecet-lecet. Enggak mas, enggak. Beneran deh. Apa kata Ipin mah pasti betul. Kamu mah Pin. Yaudah. Awas aja kalau baret-baret ya. Ntar kamu yang ganti pokoknya. Ya nggak gitu mas. Lah terus gimana? Ya pokoknya. Pokoknya gimana? Ini jalanannya kayak gini nih. Aduh. Yang ada bisa lecet-lecet nih mobil kita. Nggak kok mas. Pelan-pelan aja. Alon-alon asal kelakon. Pasti bisa. Kamu mah. Waduh teman-teman. Bugatti terkeren, terkece, terbadainya Sultan Upin Ipin dibuat puter-puter di perkebunan nih. Perkebunannya Pak Le sama bulenya Sultan Upin Ipin. Yoi. Tuh, emang ada? Nggak tahu mas, coba diputerin atu-atu. Yaudah. Coba kamu panggil. Bule, Pak Le. Hei, kalian nyari apa? Pak Le di sini sama bule. Iya betul, bule di sini. Oh, bule sama Pak Le di situ taunya. Iya, kita tadi tahu mobil kalian lewat. Iya betul. Bule sama Pak Le, kalau tahu kenapa nggak dipanggil cenah? Biar Upin nggak muter-muter. Ya nggak apa-apa dong. Emang kamu kesini mau nyari apa, Upin? Itu bule mau minjem kunci L, ada nggak?
Oh ada kunci L, kalau kunci L mah ada di rumah. Langsung ke rumah aja. Ya betul. Masa sih kamu jauh-jauh kesini cuma pinjam kunci L? Alasan aja. Hehe, iya bule Pak Le. Sebenarnya Pinipin kangen sama bule sama Pak Le. Sekalian aja gitu. Iya betul, bule sama Pak Le. Pinipin kangen. Ya udah kalau gitu, kita ke rumah dulu ngambil kunci L ya, bule sama Pak Le. Ya udah sana. Di rumah ada siapa? Di rumah ada itu Bibi, coba aja sana. Oke, siap. Tapi ntar kalian jangan marah-marah ya. Eh, marah-marah kenapa, bule? Udah lihat aja sendiri. Waduh, sepertinya ada yang sangsi nih. Apa mas emang? Gak tahu. Hah, jangan-jangan, jangan asem. Hah, mas mah gak lucu. Udah-udah, siapa juga yang mau ngelucu? Hah, kalau gitu kita naik dulu, kita ngambil kunci. Aduh. Mas, gimana sih? Pagernya bule sama Pale jangan ditabrak dong. Ya maafin, aduh. Ini juga, kayunya rapuh banget sih. Sekali tabrak hancur keneh. Ah, ya udah deh, nggak apa-apa. Ntar minta maaf ke bule sama Pale. Oke, pelan-pelan aja. Maklum masalahnya ini Bugatti terkeren, terkece, terbadai lah. Halilintar uhui lah masalahnya ini mah. Oke. Kita parkir di sini, Pin. Yoi, Mas. Eh, Mas. Tapi kalau misalkan ada si Bibi di rumah tadi, kenapa dia nggak ngomong ya? Ya nggak tahu tuh si Bibi. Misi, assalamualaikum. Buset. Woi, ini apaan? Ah, maaf, Din. Woi, kamu siapa? Kamu merusak acara kita. Buset. Engkong yang siapa? Ini rumahnya bule Pak Le. Biasa aja dong, Kong. Hoi, nyolot ya lu. Ampun. Pin, jangan, Pin. Itu si Kong tua bangka tuh. Jangan. Aduh. Jangan, Mas. Dia harus kasih pelajaran. Pin, jangan dikejar. Kasihan tuh si Kong. Pin, dibilangin sulit amat sih. Gak apa-apa, Mas. Biar kasih tahu rasa tuh si Kong tuh. Buset, enak amat rumah orang dibuat party. Pin, udah. Kita kesini kan niatnya mau minjem kunci L. Malah mau mukulin engkong-engkong mau party. Hah, ada-ada aja kamu tuh. Yaudah, ayo kita balik ke rumahnya bule mempale ngambil kunci L. Hah, kamu mah. Ntar yang ada kita gak jadi bongkar-bongkar nih. Yaudah, iya mas, ya. Waduh teman-teman. Gak taunya si bibinya Pak Le sama bule tukang party di rumah. Buset dah. Bule sama Pak Le-nya aja di kebun, malah pembantunya party sama teman-teman di rumah. Wah, kelakuan. Pantas aja dipecat. Nah. Oh, ini dia kunci L-nya. Oke, siap. Mantap. Mas udah dapat Mas kunci L-nya? Udah, ayo kalau gitu kita langsung balik ke tempatnya Bibi sama Pak Le. Oke, Mas, siap. Mas, Ipin aja yang bawa. Gak usah, kamu mah. Ntar nabrakin pagar. Enggak kali mas, Ipin mah gak pernah nabrakin pagar. Mas kali yang nabrakin pagar. Ah, udah. Mas, ntar kalau misalkan bule sama Pak Le, itu gimana? Udah, gak apa-apa. Lagian juga, mereka sanggup kok bersih-bersih rumah. Ntar kedepannya suruh nyari pembantu baru lagi aja, biar yang bener. Gak kayak si Bibi itu, malah party-partian, enak banget. Hei, kamu udah ya? Udah ketahuan kan sifatnya Bibi itu? Udah, Paman. Aduh, udah Upin pecat tadi. Oh yaudah kalau gitu, kita masalahnya takut sama si aki-aki itu. Iya, betul. Pak Le juga takut kok. Udah tenang aja, bule sama Pale tadi udah Ipin kasih beri kok. Iya tuh parah tuh si Ipin, si engkong-kong tua bangka diberi. Ya agak benjol dikit tuh si engkong-kongnya. Iya salah sendiri, masa sih rumah bule sama Pale dibuat pesta? Ya
Gimana lagi? Ya itu udah lama itu kelakuannya kayak gitu. Bule sama Pak Ali gak berani marahin, masalahnya si tua bangkanya itu suka main kekerasan. Ya udah kalau gitu, Upin Ipin pulang dulu ya. Hati-hati Bule Pak Le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mas, kita langsung pulang.